Surabaya sapapun lek waya trek-trekan ojo nang embong maneh rek. Tak kei panggonan nangone GBT wis gawe-gaweyen. Iya. Monggo ana nang kene iku ya ana awak iso delok top speed-e piro. Iya. Terus mari ngono timer speed-e pertama kali iku ono timer-e, Pak. Iya. Jadi beda. Cek waya ijo budal pelaku piro lek waya isi merae. Wis nang kene insyaallah rasane penak. Kamu koyo Valentino Rossi bareng ngono kok. Dadi aja nang embong, nang GBT ae. Wis gawe-gawe sakarepmu le. Penting kamu nang kene aman, nyaman. Aja ganggu wong liya nang jaba, tak anteni nang GBT. Gawe-gawe yo. Bulan depan tanggal 19. 19. Apa nopo iki? 19. 19 Oktober. Ono meneh. Iki 500 wong. Ono kamerane, Mas. Tahu sih, tak kau sama-sama kau pernah pameran ini, sekor ini ceplok aja, motor bunyi ceplok tak, servisi si tukang servisnya tau no, jangan ini bisa ceplok aja motormu piro top speed-nya, kalau orang ini paling ada, apakah ada perluasan sirkuit ini? Jadi nanti yang panjang ini, akan kita perpanjang sampai titik itu, yang kelihatan putih itu batas tanggul itu kita akan perpanjang ya. Untuk apa? Untuk mereka mempermudah untuk naik wayang rem. Jadi jangan air rodok-dowo, apa yang tambahi. Karena saya lihat yang suasana seperti ini, saya senang betul. Semoga ini sore gawe terus, sampai arah-arah sing trek-trekan. Nah ini kok pada montornya gak ada batas sih. Orang sih gak ada lampu nih, orang remi burito. Orang sih gak ada lampu, gak ada sembarangi. Wis gak apa-apa, ini jeruk ini. Yang penting gak nangembo. Ya aman ya di sini, Pak. Tapi lampu gak banyak, kalau gawe awakmu, gak banyak lo gawe wong liya. Nah ini aman, Paul. Los goal. Gak ikut balapan, Pak. Hah? Bisa, kalau itu kan pasang.